terangkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum dibaca oleh hambanya, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 berbunyi: Firman yang telah mencari manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tuhan Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Demikian terbacakan firman Tuhan. Kepada Dialah yang menganugerahkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Maka di atas meja makan itu disediakan Alkitab yang besar,
dan sejumlah uang yang sangat banyak. Kemudian sang juragan yang sangat kaya ini, dia bertanya kepada karyawannya, menurut saudara-saudara, mana yang lebih penting? Apakah Alkitab atau uang? Saudara yang dikasih itu kan, orang yang pertama kali adalah seorang satpam. Saya tahu kalau satpam itu memang langkahnya cepat. Ia berdiri dan ia katakan, sang juragan yang saya hormati, saya tahu bahwa Alkitab ini adalah sumber kebenaran. Tapi karena mata saya sudah mulai kabur, saya harus pakai kacamata sehingga terkadang saya tidak dapat membaca. Maka saya lebih memilih uang daripada kita. Kemudian orang yang kedua berkata, adalah seorang pekebun. Dia berkata kepada sang juragan, sang juragan yang saya hormati, saya tahu bahwa Alkitab ini adalah pedoman dalam kehidupan. Tapi karena istri saya sakit, saya membutuhkan uang untuk perawatan dan pengobatan bagi istri saya. Maka saya pilih uang. Dan orang yang ketiga berdiri adalah seorang juru masak. Ia katakan kepada sang juragan, juragan yang terhormat, saya tahu bahwa firman Tuhan itu di atas segala-galanya, sumber kebenaran. Tapi karena saya orang yang terlalu sibuk, saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, maka saya memilih uang. Nah, orang yang keempat yang terpilih adalah seorang pemuda lahir dari keluarga miskin, ayah ibunya hidup sederhana, dan ketika pemuda ini berdiri, ia katakan, sang juragan yang terhormat, memang saya lahir dari keluarga miskin, jadi saya sangat membutuhkan uang, apalagi di hari Natal ini, saya ingin punya bayam yang cepat, saya ingin punya bayi yang baru, saya ingin punya sepatu yang baru. Namun ibu saya mengajarkan saya sejak kecil bahwa Alkitab itu adalah lebih berharga dari segala-galanya. Alkitab itu lebih berharga dari emas dan permata. Maka ibu saya mengajarkan orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab adalah orang bijak hati. Maka saat ini saya memilih Alkitab. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sang juragan dan semua pegawainya menggelengkan kepala dan heran, mengapa pemuda yang miskin ini memilih Alkitab daripada uang? Dan ketika saudara pemuda ini memilih Alkitab, maka sang juragan katakan, silakan ambil Alkitab itu dan buka Alkitab itu. Saudara kekasih, ternyata di dalam Alkitab itu ada dua amplop. Amplop yang pertama itu berisi uang yang banyak, bahkan lebih banyak dari uang yang kelihatan di meja. Dan perlu kita tahu apa isi amplop yang kedua. Amplop yang kedua berisi wasiat yang ditulis, yang dituliskan dalam surat wasiat bahwa ketika sang juragan ini meninggal, maka semua harta bendanya, miliknya, kekayaannya akan diserahkan kepada orang yang memilih Alkitab. Luar biasa Bapak Ibu. Walaupun dia harus menjadi hamba,
Tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Walaupun kelahirannya, kehadirannya, kedatangannya ke dalam dunia ini sangat hina, sangat sederhana, sebagaimana yang disaksikan dalam kitab-kitab Injil, tetapi itulah Allah. Dia merendahkan diri untuk menjumpai umatnya dengan satu tujuan, supaya kita manusia diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Selanjutnya Yohanes lebih jauh menjelaskan bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup yang dimaksud di sini bukan sekedar hidup, tetapi menunjuk kepada kualitas kehidupan, yaitu kehidupan yang penuh kasih dan kehidupan yang penuh kebenaran, hidup seturut dengan kehendaknya. Ayat 17 membaca ini. Kehidupan itu membawa terang bagi manusia, dan juga terang di sini bukan berarti cahaya seperti sinar matahari, tetapi terang adalah lambang, seharusnya adalah lambang kehidupan, kebenaran bagi setiap orang percaya. Jadi seharusnya orang percaya itu melambangkan cahaya itu dimana mulanya berada. Lalu kemudian ayat 10 sampai ayat 11 pembacaan kita, ini dijelaskan bahwa tidak semua manusia menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka yang menerima dan percaya kepadanya mendapat hak yang istimewa, yaitu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayat 12, virus yang telah datang ke dalam dunia, yang saat ini kita rayakan kelahirannya, yang adalah Allah yang menjadi manusia, di dalam Dia kita mengenal kehadiran Allah. Jadi tanpa Yesus itu kita tidak mengenal Allah. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana wajah Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, maka itu berarti bahwa kita mengenal Allah yang lebih dekat dengan kita. Karena hanya di dalam Yesus ada kehidupan dan kebenaran yang membawa umat manusia pada keselamatan. Di dalam Dia kita telah memperoleh hak yang istimewa, yakni mendapat kuasa sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, hal ini adalah yang harus kita sadari sebagai alasan yang membuat kita berbeda dengan agama lain, yakni bahwa kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah alasan mengapa kita menjadi orang Kristen dan tidak beragama lain, saudara-saudara. Ini penting ya, karena begitu banyak orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama saja. Yang membedakan adalah organisasinya, yang membedakan adalah cara peribadahannya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menyamakan saja semua agama. Kita harus tahu bahwa kita memang berbeda, karena kita imani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan sumber keselamatan. Itulah yang kita harus pegang, sehingga itulah yang tidak boleh membuat kita lari dari agama kita, karena kita yakini bahwa ada di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Walaupun kita berbeda dengan orang lain, tetapi bukan penghalang menerima sender
Amin. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa.
Aquila, Kalius Parola yang ke-32, Natalia Lantan yang ke-33, dan Irna 46 tahun, dan tadi Dian Natalia yang ke-31 tahun. Sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam PKB. Desember 2022 jam 11 siang. Berikut
Desember 2022, ibadah akhir tahun dilaksanakan jam 7 malam dan untuk dari hidup kemahasan 1 baik pertama dan baik yang kelima.